banget nih Piano dapat kesempatan buat ketemu orang ini. Nah, kan mau ketemu siapa? Orang pinter. Kita mau ketemu orang pinter, naik dulu. Benar? Keren, nanti kamu harus begini kan. Masuk. Kok pakai celana pendek? Kok kayak begini, kayak mau ngepel. Papa Baim sampai ngaca terus tuh bosku. Mau ketemu orang yang membanggakan itu. Siapa ya kira-kira? Ini ruangan apa nih, bos? Ini ruangan apaan? Ini cek suhu media. Apa tuh? Cek suhu media itu ada di bawah city court. Jadi kita di... Apa? Di bawah city court. Kita masih city court gitu. Uh-huh. Kita tuh cuma di digital agency-nya. Oh, agency. Digital agency. Oh. Sebelah sini, Mas Baim. Kita... Permisi ya. Halo juga, sehat-sehat. Salam kenal juga. Aduh, seru banget sih. Mau kita jauhan lah ini. Ini anak kecil mau ketemu orang pintar katanya. Oh, Bunda nanti bisa dulu. Aku ngobrol dulu. Kabar? Sehat ya. Hai juga dong. Kita belum pernah ketemu. Kita belum pernah ketemu loh. Belum pernah. Belum. Ya? Belum loh. Ada jahe juga. Ya apa sih? Wah, ini dia nih bosku. Orang yang membanggakan adalah Putri Tanjung. Emang keren banget Mbak Putri ini. Dari kecil udah punya perusahaan sendiri loh bosku. Bosku, aku lagi Mbak Im lagi ngobrol, lagi syuting. Aku tadi udah ketemu orang pintar namanya Putri Tanjung. Ini aku baru pertama kali loh di gedung ini di lantai 14 nomor 1. Ini kata luas banget. Ini apa tuh dari gedung? Aku dipanggil nih bos sih. Udah nonton acara aku belum di Trans? Yeah. Kamu punya acara di Trans? Gaya nggak? Terbang. Kaku. Ini kaku aja bagus share-nya, paling nggak kaku. Ya, belajar terus. Oke. Okay. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini gue kedatangan tamu yang super spesial. Top 10 YouTuber di Indonesia. Dan gue bingungnya gue nggak pernah ketemu sebelumnya. Iya lu, kita nggak pernah ketemu lu. Ketemu ya. Baik, hai.